Batik. Masuk. Kebaya pengantinmu baru saja tiba. 3 hari lagi saya akan menikah, Teh. Tidak ada yang bisa menghalangiku menikah denganmu. Jadi, Teh Shanti kapan menikah? Mimi, ini belum tidur. Ini sudah larut malam, Mi. Ini harus istirahat. Besok kan kita latihan seharian, Mi. Cantik, ambil selendang hitam. Selendang hitam itu untukmu. Tapi ini kan selendang kesayangan Mimi, pemberian dari almarhum Aki. Selendang itu akan cocok kau pakai saat menari di pernikahan nanti. Kenapa masih di sini, cantik? Cepat kembali ke kamarmu. Tidur. Kita akan mulai latihan menari saat matahari terbenam. Baik, Mi. Terima kasih atas selendangnya, Yan. Saya akan menjaganya baik-baik. Thank you.
Batik.
Sukondri ini pasti mahal, Tante. Pasti kamu membayar semua utang-utang kita pada warga. Maksudnya, kamu tidak boleh menjual tusuk sukondri. Tidak akan pernah boleh. Apa yang akan kamu lakukan? Jual diri sambil menari kepada pejabat kaya untuk mendapatkan uang, ha? Kacau, Batik. Semoga Nini mengampuni sikap burukmu. Batik, bisa kok belum pulang? Ini sudah larut malam kok. Tidak enak sama tetangga. Kayak sekarang, bisa tinggal di rumah ini. Bisa tinggal di sini? Atas izin siapa? Ini rumah Nini, Batik. Dan saya masih ada di rumah ini. Jadi kamu tidak boleh. Atas izin saya? Lagian, Nini sudah lama mati. Dan kau tidak usah repot-repot memberikan saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Jadi kau tidak usah repot-repot memberikan saya. Dorot kakolot atau apa? Ini, ini. Baru
Kenapa? Teh Santi bersikap aneh. Aneh kenapa? Lihat. Emang dia aneh. Dia seperti orang surupan. Ayo, kau harus lihat. Ayo. Teo. Tadi katamu canting di sini. Ini dia di sini. Sebelum kau menjual tusuk konde ini, langkah dulu saya. Tidak pantas pasangan yang belum menikah
tinggal satu rumah, apalagi satu kamar. Tapi bukan berarti kau seenak yang menakut-nakuti kami dengan topeng sial itu. Sampai kapan kau bersembunyi di baliknya? Tingkah seperti orang gila. Apa maksud perkataanmu, Batik? Topeng apa? Menakut-nakutimu apa? Berhenti menari menggunakan topeng ini. Saya tidak akan berpengaruh dalam kelakuanmu itu. Berikan tusuk konde itu. Kita butuh uang. Tidak. Tidak akan pernah. Sudah cukup kau menjual semua barang-barang ini. Dan sekarang saya katakan dengan jelas, tusuk konde itu tidak akan saya berikan kamu. Baiklah. Kalau begitu, saya akan menjual rumah ini. Dan kau, bereskan barang-barangmu mulai dari sekarang. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, Wisa. Mati kau. Tidak ada.